Hai guys, welcome back to my YouTube channel Anggi Marito. Dan hari ini kita bakal cobain beauty products yang unik yang dijual di e-commerce. Ini ada banyak banget nih. Ada lip mask, ada ini yang warna pink ini, setrika bulu mata, terus ada eyeliner, terus ada ini apa nih? Eyebrow contouring, namanya eyebrow contouring. Sama ada lipstick Arab ya, Wak, lipstick Arab ini. Cuman ini bedanya bungkusnya enggak hijau aja. Oke, yang paling pertama kita bakal nyobain si bulu mata, setrika bulu mata ini. Ini tuh harus dihidupin gitu loh guys. Dia harus dicetek gitu ke atas dan beneran kayak anget-anget. Kayak kita lagi mandi air anget aja gitu. Cobain di bawah mata karena bulu bawah mataku inilah yang masih asli. Yang atasnya udah extensionan gak sih? Aku gak merekomendasikan ini sih ke kalian. Karena ketika dia kayak deket bulu mata gitu, dia tuh kayak yang panasnya tuh menguap ke dalam mata gitu. Ngerti gak sih kayak panas tuh langsung kayak ke mata gitu. Mungkin cocoknya buat yang atas kali ya. Cuman aku kan atas extensionan, jadi ya kalian lebih baik eyelash extensionnya daripada beli setrika bulu mata ya, karena gak worth it sama sekali. Terus yang kedua kita mau coba ini kali ya, eyebrow contouring nih, eyebrow contouring. Oh, aku kira dia tuh bakal kayak yang bulu-bulu sapu gitu. Ngerti kan sih kayak bulu-bulu sapu, brush gitu. Tapi ternyata dia tuh kayak, boleh pegang gak sih ini? Dia tuh kayak spidol ternyata. Yaudah kita cobain aja. Meskipun aku sudah nyulam-nyulam alis ya, kita coba. Ini harus dikocok loh, bagaimana sih? Kita coba. Bisa. Oh, dia kayak basah-basah gitu sih. Oh iya ada, bener nih, di ujungnya udah keisi. Iya sih, oke sih. Cuman menurut aku, akan lebih oke pakai, akan. Dia tuh kadang mau keluar, kadang enggak. Aku juga tidak merekomendasikan yang ini ya. Ngapain gitu loh. Ada pensil alis ya. Kalian bisa beli merek-merek di minimarket juga banyak pensil alis. Yang ini tuh sangat tidak worth it sih menurutku ya. Selanjutnya, kita akan mencoba. Oh, Amy's Diary namanya. Eyeliner and Eye Wing Stamp. Aku sering banget ngeliat ini, entah itu di Instagram, di TikTok, di YouTube Shorts. Aku banyak banget ngeliat ini. Ada stempelnya gitu dulu. Nah, gini. Ini bakal aneh gak ya? Sumpah, aku takut deh. Oke, kita akan coba di mata sebelah kiri. Oke sih. Dua-duanya aja deh. Oke sih. Ini harganya berapa? 7.700. Daripada kalian beli, ini kalian beli eyeliner nih buat dandan nih. Terus dirapiin pakai ininya ya. Mencong lagi. Tapi ini sangat beginner friendly sih. Oh iya sih, dia mudah sih, dia ada stempelnya, cuman somehow spidolnya ini agak kurang pigmented ya guys. Jadi kayak dia tidak akan bisa menggambar sesuatu yang hitam pekat gitu. Cuman mungkin kalau untuk kalian yang baru-baru belajar makeup, boleh latihannya dengan ini. Cuman tetaplah gunakan eyeliner yang semestinya aja sih, itu aja sih ya. Terus yang berikutnya, ini lipstick Arab nih. Mereknya nggak ada, shade-nya nggak ada. Dengan harga? 21.000 rupiah. Kita coba dulu lipstick Arab ini. Dia wangi. Ini boleh untuk dihirup aja gak sih? Dia wangi-wangi permen karet dan dia percampuran antara permen karet dan sabun.
wangi. Apa gara-gara tangan aku habis pegang tisu basah makanya wangi sabun ya? Tapi ini wangi permen karet sih, dan dalamnya tuh ada bunga warna kuning. Kak, kalau beli bunganya boleh pilih warna apa nggak? Ada ya? Oh, aku tahu, kuning kan karena cara mencintaimu, jadi warnanya kuning. Oke. Eh, berwarna loh! Kita coba di bibir. Aku mau menunggu reaksinya, karena kalau di YouTube-YouTube gitu, dia akan menunggu beberapa saat untuk hal ini. Yang di tangan aku aja makin terang loh. Oke sih, natural sih. Mungkin kalau aku sih lebih prefer untuk pakai lip tint dan kawan-kawan ya. Cuman kalau mungkin kalian anak sekolahan yang guru BK-nya galak, mungkin kalian bisa pakai lipstik Arab gini. Karena kan kayak, enggak Bu, nggak pakai apa-apa gitu kan. Tapi tetap natural. Dan yang terakhir adalah lip mask. Ini ada 4, ada warna biru, ada warna hijau, warna pink, warna kuning. Karena aku suka alpukat dan tak segampang itu warnanya hijau, jadi aku akan pilih warna hijau. Nih, buka aja nih, Kak. Nah, kita coba. Wanginya tuh kayak wangi sheet mask gitu loh. Pahit dong berarti kalau di bibir. Iya, kayak wangi sheet mask. Oh, gini bentukannya. Aku tuh seumur pun gak pernah pakai. Oh, sudah tuh. Air ini, tolong ya serumnya masuk ke dalam dulu. Nah, ya gitu. Bentar. Oh, bentukannya Oh, ini. Hah? Terus ininya mana? Oh, ini. Gini. Dia berbentuk bibir. Dan seperti jelly. Lupa, aneh banget bentuknya. Aku takut nggak makeup, jadi aku akan... Tapi menurutku ini ya, aku lebih prefer akan memakai ini deh, lip balm deh. Karena kalau masker yang pertama, dia pasti waktunya akan lebih lama. Kalau lip balm kan udah kayak langsung setet-setet lembab. Dan kayak aneh aja gitu kalau kena-kena pinggir-pinggir begini, Kak. Kayak, kenapa nih nggak bikin yang kayak untuk bentuk ini? Gitu, ya agak lebih memudahkan. Oke guys, itu dia review beauty produk uniknya. Dan kalian kalau misalnya ada ide-ide buat konten menarik lainnya, kalian boleh langsung komen aja di comment section di bawah ini. Dan kalian jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Anggi Marito. Dan jangan lupa dengerin Tak Segampang Itu di all digital streaming platform. Dan juga bisa nonton MV dan LV-nya di YouTube Anggi Marito. Bye guys!